Hai, assalamualaikum guys. Okey, hari ni aku nak tukar kunci tukar kunci pula dah. Tukar bateri. Bateri untuk kereta Pro 2 Arus. Okey. Oh, yang ni dia dah habis bateri dah. Dia ada boleh gunalah sikit-sikit tapi dia nak habis. So, bateri ni aku beli kat kedai RM2 je. Jenis CR2032. So, ni dia ada bateri energizer pun ada juga. Okay, cara-cara dia. First kali korang kena ada tool dia ni. Tool ni korang boleh dapatkan juga kat kedai RM2 pun ada jual. Okay, dia ada macam-macam kat dalam ni. Dia ada, aku pakai yang segitiga ni kot. Okay, first korang punya kunci ni, dia ada benda ni kan. Tolak ni, tolak kat atas, keluarkan kunci lama. Okay, tak macam tu. Okey, lepas tu korang kena congkih. Ha, ni ada lubang tu kan. Korang kena congkih. Macam mana nak masukkan ni? Pakailah apa, screwdriver ke apa ke. Ha. Dah terbuka dah. So, pakai benda ni. Okey, dan bismillah. Korang nampak bateri dia. Nampak ni, bateri dia jenis Panasonic CR2032. Kalau korang nak beli jenis Panasonic pun boleh juga, Energizer pun boleh juga. Congkir bateri ni. Oh, lambung. Lepas tu kita ambil bateri baru. Tenang je guys, cara tukar dia. Okay, kita ambil bateri baru. So, kita masukkan balik kat dalam ni, bismillah. Okay, lepas tu kita tutup balik macam biasa. Lepas dah tutup, kita masukkan balik kunci dia tadi. Sampailah dia bunyi klik. Nampak dia klik. Oh, dah settle lah guys. Senang je, sampai berapa minit. Ok guys, so itu je video kita untuk kali ni. Kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Bye.